kamu jangan seperti itu. Lalu kunci pun diberikan karena bagaimana jika besok kita bertemu. Oke, akan aku terima tanpa bingung. Lalu saya mengharapkan aku juga. Mereka berada di garis start. Lalu saat mereka mulai lomba, kelinci pun bisa dengan sangat dekat. Lalu si kelinci pun melihat ke belakang dan pura-pura masih belum kelihatan. Lalu dia berbicara, ah mana sih kura-kura, lama sekali. Lalu dia pun tertidur di sebuah pohon. Dan ketika pura-pura lewat ke kelinci, ia berbicara dalam hati. Nah, kenapa dia tidur? Soalnya dia udah ada di Indonesia. Lalu kura-kura pun melanjutkan perjalanannya pelan-pelan. Lalu tiba-tiba kelinci pun terbangun dan dia kaget karena kura-kura sudah mendekati kelinci. Lalu dia pun mengajar kura-kura, tapi sayangnya kura-kura pun sudah mencapai kelinci. Pesan dari cerita ini adalah jangan sesekali kita berbuat sombong atau egois. Kalau kita berbuat sombong atau egois akan merugikan diri kita sendiri. Terima kasih.